Dinta sama Dina hadir kembali menemani pemirsa semua di Fokus Portoslam 2024. Oke, pertama-tama aku mau update tim yang berhasil lolos ke babak 8 besar Piala Eropa 2024. Ini dia. Iya pemirsa, kalau berbicara mengenai supporter dan sepak bola, ini merupakan bagian tak terpisahkan dari pertandingan. Dengan berbagai atribut yang membuat stadion menjadi lebih hidup demi memberikan semangat dan dukungan yang tak terbatas untuk tim kesayangannya. Mau tahu gimana keseruannya? Yuk kita lihat sama-sama. Kembali lagi di Fokus Spartakuler 2024 yang dipersembahkan oleh Teh Pucuk Harum, official tea partner of Spartakuler Piala Eropa 2024. Teh Pucuk Harum, rasa teh terbaik ada di pucuknya. Pemirsa, sepak bola bukan hanya sebagai olahraga atau hiburan, tetapi juga sebagai alat untuk memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Salah satunya adalah ladang amal. Klub, pemain, dan organisasi sepak bola kerap terlibat dalam kegiatan amal untuk membantu berbagai tujuan sosial dan kemanusiaan di seluruh dunia. Dan gak cuma sepak bola aja yang suka berbagi, karena ada rekan aku juga nih, Oki Julian, yang juga bakalan bagi-bagi hadiah untuk pemirsa di rumah. Lawan melenggang ke 16 besar hingga akhirnya langkah mereka dihentikan oleh Spanyol dengan skor 1-4. Nah pemirsa, aku ada update hasil pertandingan sebelumnya yaitu Spanyol versus Jerman. Ini dia kita. Nah pemirsa, mau seru-seruan bareng Kak Hitna, Ducang Cuters, Malik and the Essential, Riff, The Massive, Setia Band, T5, dan Winky Wirawan. Saksikan LMF Super Hits Fest di Lido Music and Art Center Bogor Minggu 4 Agustus 2024. Ayo rasakan konser musik dengan suasana outdoor yang berbeda. Buruan, beli tiketnya di MrAladin.com sebelum kehabisan. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya di @lmacindonesia sekarang ya pemirsa. Oke pemirsa, saya Intan sama Dina undur diri. Sampai berjumpa di Fokus Spartakuler 2024 berikutnya. Dan salam olahraga.